Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Salah satu keputusan yang sampai sekarang menjadi penantian, menjadi misteri untuk seluruh rakyat Malaysia tetapi sangat-sangat dinantikan adalah tentang JOLO. Kita menantikan keputusan demi keputusan daripada pihak yang berwajib, pihak berkuasa, apa yang terjadi kepada JOLO, berjaya atau tidak ditangkap. Dan akhirnya Ketua Polis Negara membuat pengumuman sebentar tadi berkaitan dengan JOLO yang sudah lama menjadi buruan. Kita tahu JOLO sudah lama menjadi orang pelarian. Oh, betul tak puas hati. Kalau kamu setuju sama perasaan dengan saya, anda boleh cakap saya setuju tak puas hati. Saya memang tak puas hati dengan JOLO. Kenapa? Dia sakau duit Malaysia, dia sakau duit rakyat, dia sakau kekayaan negara Malaysia. Lepas itu buat-buat dia pergi lari pula bersama dengan bilion-bilionnya sekali lari. Penakut, pengecut, entah manusia jenis apa dia ni. Memang saya fikir lebih baik JOLO. Kenapalah JOLO ni ada di Malaysia dulu? Lebih baik JOLO tak ada di Malaysia. Yang tak puas hati lagi, JOLO ni penyebab kepada, salah satu penyebabnya juga ada, dia punya konsekuensi juga, dia punya akibat juga dengan perbuatan JOLO, ialah kerana dengan perbuatannya itu ekonomi Malaysia jadi teruk, politik Malaysia pun tak ikut-ikut jadi teruk. Teruk betul lah JOLO ini. Saya betul-betul sakit hati betul dengan JOLO. Kerana kalau bukan JOLO, saya fikir mungkin sekarang Malaysia masih dalam keadaan okey. Lepas tu apa lagi yang okey? Mungkin tak ada lagi rasuah yang gila-gila punya besar. Mungkin JOLO ini the champion of the champion of the champion kalau dari segi rasuah. Itu apa? Melalut sajalah. Nama luahkan perasaan. Kalau kamu setuju, boleh tulis saya setuju. Okey, terbaru akhirnya Ketua Polis Negara umumkan tentang kes 1MDB dan juga JOLO. Siasatan kes JOLO diteruskan, itu kata Ketua Polis Negara. Siasatan ke atas ahli perniagaan dalam buruan iaitu Lo Teik Jo atau JOLO dalam kes berkaitan 1 Malaysia Development Berhad 1MDB diteruskan dan ia tidak akan dihentikan sehingga lelaki itu berjaya dibawa pulang ke tanah air, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Sani Abdullah Sani. Kita harap Ketua Polis Negara kali ini berjaya sebab sudah ada beberapa Ketua Polis Negara yang cuba untuk membawa JOLO balik ke Malaysia tapi gagal. Tapi mungkinkah, mungkinkah Tan Sri Akhir Sani Abdullah Sani berjaya? Kita doakan semoga beliau berjaya. Beliau berkata Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan tetap terus bekerjasama dan akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai usaha membawa pulang JOLO ke negara ini. Katanya dalam kenyataan itu, JOLO pernah dituduh di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA pada tahun 2018 walaupun dia tidak menghadirkan diri di mahkamah. PDRM memang ada buka kertas siasatan dan sekiranya subjek iaitu JOLO dapat dikembalikan ke Malaysia, sudah tentu kami akan meneruskan pertuduhan itu, menuduhnya dengan akta yang sama, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis penganugerahan kontijen dan daerah terbaik Op Selamat sempena Hari Raya Aidilfitri di Bukit Aman di sini pada Jumaat. Pada 5 Mei yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sedang berunding dengan negara-negara yang berkaitan untuk mempercepatkan
menyiapkan proses membawa pulang Jolo, namun beliau enggan mengesahkan keberadaan ahli perniagaan dalam buruan itu. Menurut Anwar, proses itu juga amat rumit kerana melibatkan negara-negara besar, perkhidmatan risikan dan polis antarabangsa Interpol. Mengulas mengenai jumlah kertas siasatan dan tangkapan yang dibuat sejak penubuhan pasukan Task Force Siasatan 3R yang memfokuskan kepada isu agama bangsa dan isu bangsa, agama dan raja pada 22 Mac yang lepas, April Sani berkata, PDRM telah membuka 19 kertas siasatan dan menahan 12 individu. Katanya arahan setiap kes yang dilaporkan kepada PDRM harus mempunyai keterangan-keterangan yang mengaitkan berlakunya kesalahan, dan kertas siasatan 3R mestilah disiapkan dalam tempoh 7 hari untuk dirujuk kepada pejabat penghukum negara bagi tujuan pertuduhan atau sebaliknya. Tambahnya, tindakan ini akan dibuat secara berterusan bagi memastikan keharmonian dan ketenteraman awam negara yang berbilang kaum ini sentiasa terpelihara, katanya. Task Force 3R diketuai oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang dikendalikan unit siasatan jenayah terkelas bahagian 5 di 5 Jabatan Siasatan Jenayah. Dan Yonadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kali ini, parti gerakan presidennya sendiri yang bersuku kaum Cina terasa dengan perbuatan, kata-kata, tingkah laku daripada Tok Guru Hadi Awang. Rupa-rupanya Tok Guru Hadi Awang mungkin dia sudah cukup tua sehingga dia lupa. Dia lupa bahwa dalam Perikatan Nasional bukan hanya ada orang Melayu, tapi ada juga orang Cina. Kerana itu, Presiden gerakan sendiri yaitu Dominic Lau membidas kenyataan Hadi Awang yang benar-benar mengguris hati orang Cina di dalam Perikatan Nasional. Latar belakang kaum, individu bukanlah faktor penyumbang kepada rasuah. Itu kata Presiden gerakan sendiri, yaitu Dominic Lau. Dia mengingatkan Presiden Bersatu, Presiden PAS. Dia mengingatkan Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, yaitu rakan sekutu gerakan dalam Perikatan Nasional, bahwa bukan semua individu mempunyai potensi. Bahwa semua individu mempunyai potensi untuk maju berdasarkan usaha sendiri. Katanya, kata Presiden gerakan itu, dia kata, saya tidak setuju orang bukan Melayu adalah perompak, kerana semua individu akan berjaya atas usaha mereka sendiri, kata beliau. Tambahnya lagi, tiada unsur rompakan, kata Dominic Lau kepada Malaysia Kini. Dia menjawab kepada pandangan Hadi Awang yang dilaporkan mengenai bukan Islam dan bukan Melayu yang paling besar dan paling banyak penyakaunya, paling ramai yang kaya raya menjadi penyumbang dan penerima rasuah. Memanglah ini amat tak betul. Ini menyebabkan orang bukan Melayu pasti terasa. Ini menyebabkan Dominic Lau terasa lah. Okay, Dominic Lau terasa. Jadi pada pendapat saya, mari kita sama-sama menjaga keharmonian di dalam negara Malaysia, bukan hanya keharmonian di dalam Perikatan Nasional. Kita sama-sama hidup harmoni di Malaysia. Bagaimanapun, Lau menegaskan dia tidak bersetuju dengan pandangan yang melabelkan orang bukan Islam dan bukan Melayu sebagai puncak utama rasuah di negara ini. Katanya ini kerana sejarah telah menunjukkan bahwa kaum adalah bukan faktor penentu kepada rasuah, katanya lagi. Pada hari Selasa yang lalu, Hadi Awang mengulangi gesaannya supaya orang Melayu bersatu. Berkata kaum itu ditipu secara terang-terangan akibat sikap lalai serta jahil mereka. Ahli Parlimen Marang itu juga mendakwa orang Melayu telah kehilangan kuasa politik dan tanpa menyebut sebarang nama, dia dilaporkan membidas orang Melayu yang bekerja dengan bukan Islam dan bukan Melayu. Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Sementara itu, Dominic Lau yang mengekalkan sokongan gerakan terhadap
tindakan hadiah uang untuk bersuara menentang perasuah, juga mendakwa pendirian konsisten Perikatan Nasional dalam isu itu tidak seperti BN dan Pakatan Harapan. Jelasnya, sebarang perbezaan pandangan antara gerakan dan PAS boleh dan telah dibincangkan antara parti-parti di platform Perikatan Nasional. Atas semangat Perikatan Nasional, katanya, kami akan membangkitkan sebarang isu yang kami berbeza pandangan. Tetapi apabila apa-apa keputusan telah dibuat, maka kami akan mengikut pendirian gabungan ini dalam mana-mana isu tertentu, tambahnya lagi. Pelbagai laporan polis telah pun dibuat terhadap Hadi dan dia disiasat berhubung kenyataan yang serupa yang telah dibuatnya tahun lepas, bahwa majoriti pelaku rasuah adalah bukan Islam dan bukan Bumi Putra. Bagaimanapun, tiada sebarang tindakan diambil setakat ini. Sumber daripada malaysiakini.com.news, kamu boleh carilah di sabudinhusin.com, sabudinhusin.com.net, yang diterbitkan semula di sana, tapi berita ini berasal asalnya daripada Malaysia Kini. Anda boleh cari di sana. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.